Enggak, enggak apa-apa. Tutup dulu, Bu, biar enggak anu. Ngaruh ya, mobil murah ya, sidik biasa lah. Murah, pasti tercampur mandarin ya. Bisa nih kan? Kali
Oke, monggo. Kayak madang sih, Mas. Jangan lupa ke syaratnya harus dioles-oles seperti itu. Mesin serbaguna. Instruksi dari Mbah Mayun itu. Gunung Kidul. Master ini sebelum kirim mesin harus dicek dulu sama master donat. Iya, cek Mas Mus dari Merbabu. Mas layak urung Mas Mus mesin ini. Bun, cus.
Kalis guys. Cuma mesin sebagunya. Nah. Pemasangan pemula ini. Sabar mas. Mesin sebagunya. Ngetak ngetak dulu bisa. Bicara kuat baik-baik. Cek. Ini dah cek. Cek. Loro gimana deh, Mas? Ini cuman uji coba, guys, tutorial. Sebelum mesin dikirim. Ya, dolannya kalis ya. Gede ya orang mau gede sebenernya cara orang mau nyici orang mau rantek lah berarti rokoknya kita pakai dopnya itu sekitar 40-50 gram berarti sesuai rokoknya nambah 10 sih minus tepung itu ya gak apa-apa tak kira nak tepungnya apa soal di gua belum pak ini tak kira tepung-tepung canteng ini tak kira tengger ada di rambut ya asal rambut mas terbus ya nah ini masternya lur jadi mesin sebelum dikirim harus diuji coba dulu kemaliannya dan dunia kecepatannya kita juga selain masalah donat juga masalah mesin ya nanti bisa di sisinya ada nomor WA nya barangkali mau kursus bisa ada juga itu di nomor ini kursus jadi biar tidak sampai-sampai kita pakai cetakan kan bunyinya begini ya tapi agak ditekan sedikit sekira tenan kok lebih wah nggih kira dadi angel ya ora ya biasanya semono to 3 kilo ya Pak
Jadi ada jumbo. Ini udah jumbo. Kirim kita usuk lagi tempat seadanya ya guys, ini kan cuma tutorial mesin mixer adonan 1 kilo 2 kilo sekalian sedikit ilmu tutorial bikin donat dari Mas Aceh sama Mas Mus Donat ini. Yang mau pesan mesinnya bisa hubungi di deskripsi, ada nomor WA-nya. Yang mau pesan donat juga bisa jadi reseller, hanya modal tupperware, bisa hubungi kami. Rata-rata Mas Aziz sama Mas Mus ini udah 300 sampai 500 lusin satu harinya. Sehubungan ada corona ini agak turun sedikit, 250 lusin rata-rata minimal per hari. Mantap guys ini. Tangan-tangan mereka ini udah tangan timbangan guys. Ini semua sama ini, dok 45 gram. Tidak perlu pakai timbangan mereka. Kayaknya dari dalam kandungan udah ini. Udah tangan-tangan donat. Ini sama ya, jadi hidupnya sekitar 40 sampai 50. Nah ini terlalu kegedean, nanti bisa dikecilin lagi sekitar 35 gram. Kalau yang ini 50, kalau yang itu tadi 45 gram. Ini cuma buat tutorial aja ya, tutorial mesin mixer buat pemula. Nanti kalau nggak ada pemesanan bisa dalam oke, kita tunggu dulu ya sampai prosesnya nanti kita akan berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yang mana? Yang mana?